Cek. Kami di KPU Kota Jakarta sedang memproses sortir dan lipat surat-surat presiden dan wakil presiden sebanyak 328.706 surat suara yang insya Allah nanti kita upayakan 2-3 hari ini selesai ya Bu ya. Nah, di samping itu dengan adanya sudah datang surat suara ini, pemilih akan harus bersiap-siap. Nanti pada tanggal 14 Februari kita akan melakukan pencoblosan pemilu baik presiden, DPR maupun DPD dan DPRD Kabupaten Kota. Begitu teman-teman. Sejauh ini mungkin ada ditemukan kotak surat suara yang kondisinya rusak atau titik noda atau seperti apa? Ya, untuk sejauh ini yang kita temukan masih pada level dapat ditolerir ya, karena kan sifat pencetakan kan global gitu, kalau ada hal-hal yang kecil, ada noda-noda kecil yang tidak krusial mungkin bisa ada ditemukan juga ya, cuman tidak begitu signifikan dari jumlah yang ada begitu. SK yang di SK-kan oleh Sekretaris KPU DIY bahwa untuk surat suara PPWP di Kota Yogyakarta per lembarnya Rp250. Jadi hitungannya lembar. Mereka sehari menghasilkan berapa lembar surat suara yang tersortir. Ini dari warga kota atau umum bisa ikut buat ini? Ada yang dari luar wilayah Jogja karena memang ini kudanya kebetulan perbatasan ya. Jadi memang ada 1-2 yang dari luar wilayah Kota Jogja. Tapi kemarin dalam persyaratan kita cuma mengutamakan wilayah kota, tapi ada beberapa orang yang dari wilayah luar Kota Jogja, misalnya Bantul. Karena ini wilayah perbatasan, jadi